berbalik kepada Yang Berbahagia Datuk Badli. Bagaimana Datuk, pandangan Datuk untuk kita sebagai dalam sebuah negara Islam, untuk kita menyusun suatu agenda bagi memastikan bahawa penyatuan umat Islam dan negara kita terus bersatu dan terus untuk menyatukan agar supaya umat Islam ni dapat membuktikan bahawa Malaysia ni adalah negara Islam. Berhormatnya saya silakan Mak Datuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita selaku rakyat di negeri Pahang Darul Makmur. Saya tak cakap Malaysia besar sangat, cakap hal kita sudah. Kita orang Pahang Darul Makmur. Nombor satu sekali, kita kena cinta kepada tanah air kita. Ini nombor satu. Tidak ada gunanya kita bercakap berdegar-degar, tapi dalam hati kita sekelumit pun kita tidak rasa cinta kepada bumi tempat berpijak dan langit tempat kita menjunjungnya. Sebab itu cinta tanah air ini bererti kita sanggup mengabdi, sanggup memelihara, sanggup membela dan sanggup melindungi bumi tanah kita berpijak ini dari segala ancaman-ancaman yang tidak sepatutnya. Dalam bahasa yang lebih berwarna agama, itu dipanggil hubbul watan. Dalam bahasa orang sekarang dipanggil patriotik. Cinta kita kepada keratung ini misalnya, dia akan membuahkan kesanggupan kita untuk bekerja lebih gigih lagi. Sebab itu cinta ni dia benda sihir, benda magic. Cinta menyebabkan kita jadi lebih bagus daripada biasa. Sebab itu cuba ibu-ibu imbas kembali zaman ibu-ibu masa zaman cinta dulu dengan suami sekarang. Kita zaman cinta dulu, dek kerana cinta, kita ada sifat-sifat lain jadi molek. Orang cinta dia sanggup berkorban, orang cinta dia sanggup sabar. Kan suami kita masa kita sebelum kahwin dengan dia, penyabar dengan orangnya, ya Rabbi, luar biasa, tak pernah marah, sabar sokmo. Kita kadang beletik ke dia, dia senyum saja, sebab dia cinta pada kita. Sekarang ni pantang tegur sikit, terus keluar kita tarik terus, dia cepat merajuk. Apa sebab jadi begitu? Puda. Cinta ini dia mendatangkan sifat kesabaran, mendatangkan sifat pengorbanan. Sebab itu bila kita rujuk kepada agama, cinta kepada tanah air ini benda dipuji. Jangan kita kata, ustaz, cinta akhirat lebih utama. Memang tak ada orang petikai pernyataan itu. Tetapi cinta tanah air dipuji agama. Sebab itu kita tengok contoh. Kita tengok ya, Nabi SAW. Walaupun Nabi ni kita tahu dia lebih baik daripada kita dari segala segi, tapi dalam bab cinta dia kepada Mekah luar biasa. Saya ambil contoh, ketika Nabi nak hijrah ke Madinah, dia sampai di sebuah tempat, dia baru keluar daripada Mekah, dia berhenti sekejap, dia naik atas bukit, dia pun pandang saja kota Mekah. Maka ketika itu dengan linangan air mata dia telah memanjatkan satu doa. Wallahi innaka la ahabbul baqa ila Allah walaula innani akhrajtu minka ma kharajtu, kata Nabi. Nabi panjat atas bukit, Nabi bercakap dengan kota Mekah. Berapa orang kalau yang kita malam ni pernah bercakap dengan keraton ini? Berapa orang pernah bercakap? Orang keraton 3 pernah bercakap dengan keraton 3, keraton 2 pernah cakap keraton 2, mimpilah jawabnya. Nabi dia bercakap dengan Mekah. Mekah, demi Allah, I love you. Aku cinta kamu, hai Mekah. Dan aku bercita-cita nak tinggal tetap di sini, al-baqa ilallah. Aku nak duduk di sini, wahai Mekah. Tetapi dek kerana aku ni diperintahkan tinggalkan kamu, terpaksa kau ku tinggalkan, wahai Mekah. Nangis Nabi. Sayang betul dia ke Mekah. Begitu juga kita melihat dalam Quran, Nabi-Nabi ni memang amalan dia, dia doa dia punya tempat tinggal negeri-negara dia itu supaya jadi aman makmur. Saya ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dia ada panjatkan satu doa yang terkenal. Allah rakamkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35. Rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wabani anak budal asnam. Eh Tuhanku, jadikanlah negeri aku ini negeri yang aman tenteram. Doa daripada seorang Nabi. Jarang-jarang ya kita lepas sembahyang doa supaya negeri kita aman makmur. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Nabi SAW lepas duduk pula di kota Madinah. Bila dah lama duduk di Madinah, jatuh cinta pula dengan Madinah. Lalu terkenallah pula banyak doa-doa yang dia panjatkan untuk kota Madinah. Macam kitalah pada malam ni. Saya percaya bukan semua yang datang ni orang asal daripada negeri Pahang kat Penalan 06 dok. Ada hak dari Kelantan, Terengganu, daripada Kedah, daripada Perak. Merata ritilah kita datang mencari rezeki di sini. Tetapi mari kita belajar dengan Nabi. Dia duduk di Madinah walaupun dia asal Mekah, tapi timbul kecintaan dia pula kepada Madinah luar biasa. Hingga terkenallah doa-doanya yang pelbagai, antara contoh Allahumma habib ilaina Madinah kahubna Makkah au asyidda. Eh Tuhan, jadikanlah kami cinta pada Madinah sebagaimana cintanya kami kepada Mekah. Tapi kalau boleh cinta Madinah lebih lagi lah ya Allah, kata Nabi. Dalam doa dia yang lain, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Eh Tuhan, jadi kalau Madinah ni dua kali ganda lebih berkat lagi daripada Mekah, eh Tuhan. Maknanya kita boleh saja asal daripada Johor, boleh saja asal daripada Perak, boleh asal daripada Kelantan, silakan. Tetapi marilah sekarang kita berdoakan juga. Ya Allah, jadikanlah daerahku ini, jadikanlah negeri Pahang Darul Makmur ini dua kali ganda lebih barakah daripada kampung halamanku. Ya Allah. Ini contoh orang cinta kepada tanah air. Sebab itu bila kita bangga dengan tempat kita mencari rezeki, tempat kita berkeluarga di sini, dan sememangnya saya kira itu sebahagian daripada tanggungjawab. Macam tuan-tuan duduk di Parlimen Rompin ini ya. Daerah pun daerah Rompin. Satu kawasan yang begitu subur. Saya teringat ada satu orang kawan saya orang Arab. Dia kata awak duduk Malaysia ni untung. Saya tanya ngapa? Enta punya negara syurga. Saya tanya apa syurga pula awak lah, untung ada Mekah Madinah. Oh la 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 la, dia kata. Anta punya negara tanam tongkat jadi pokok. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat, mampus itu pokok. Arab dia punya puji Malaysia ni luar biasa. Baik tu Arab minta maaf, bukan nak merendahkan tanah haram dah. Walaupun air zam-zam tu barakah ke apa ke, dia nak tanam pokok cukup susah. Mungkin tuan-tuan kata, eh saya pergi Wuku Harapah banyak pokok. Eh itu pokok orang panggil sejarah Soekarno. Apa artinya? Pokok itu ditanam oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dia bawa pokok dari tanah Jawa. Pokok dari tanah Jawa, tanahnya daripada Thailand. Tanam di padang Arafah, hidup pokok semambu tu. Banyak Kuantan melambuk pokok semambu. Arab tak boleh tanam pokok. Walaupun dia sekarang ada kementerian siram pokok, tak hidup pokok. Dia tak boleh tanam pokok. Baik tu dia suka, baik tu Arab kalau datang tempat kita menerak atas rumput ni suka sangat. Dia suka pokok. Suka sangat. Dia Arab dia suka pokok dengan hujan. Baik tu ada kawan saya bawa taksi dari KLIA Airport, dia bawa Arab. Seminggu dia melayan Arab. Bila jumpa dia tanya, "Macam mana awak boleh duduk dengan orang Arab bertahun-tahun duduk tanah Arab? Aku layan Arab seminggu nak pensan dah rasa." Ngapa benda perangai pelik? Pelik sangat, dia kata. Bayangkanlah tengah naik taksi, tiba hari hujan, dia boleh buka tingkap, keluar kepala. Ya, gitu. Siap baca doa, ya Allah, Allah, barakah, 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 barakah. Dia tak tahu kita hujan punyalah banyak, sampai banjir-banjir hujan. Dia benda tak ada. Baik tu dia kata, enta punya negara syurga. Eh, kita punya negara memang syurga. La ilaha illallah. Tanah paling subur, Malaysia.
tanah kita kesuburannya boleh mencecah 5 meter. Baik tu tuan-tuan makan nasi lauk toge contoh. Habis makan buang toge belakang dapur. Minggu depan tumbuh toge. Toge tumbuh ke? Agakkan saya lah. Tumbuh toge. Kelapa sawit, minta maaf. Kelapa sawit ini asalnya bukan pada Malaysia. Kelapa sawit ini asal pada Afrika Tengah. Dia macam pokok salak. Orang tak ambil tahu pun pokok tengah hutan. Orang putih ambil. Tanam di England, tak hidup. Tanam di Malaysia mulai ada. Itu yang orang Afrika datang. Dia nak turun ke peterbang kat Sepang. Nampak kelapa sawit banyak. Dia tanya, what's the reason? Pokok apa ni? Pokok apa? Kita sebut pokok kelapa sawit. Oh, pelik. Macam mana awak tanam pakai pembaris? Dia pelik lurus gitu. Dia pelik. Bumi subur. Thailand, walaupun Thailand terkenal dengan buah dia sedap-sedap kononnya kan. Macam-macam Thailand bagus, beras sedap. Tapi Thailand tanam sawit tak jadi. Bumi barakah ni ha, barakah. Malaysia makmur, subur makmur. Getah sama juga. Orang putih ambil di Brazil, tanam di England, tak hidup. Tanam di Perak mulai ada, kembang sampai sekarang. Ini kelebihan. Sebab itu ni cerita sejarah kan, jadi mengantuk pula kan, penutup lah saya ceritakan. Kita ni nak dijajah oleh kerajaan-kerajaan luar ni, bukan kerajaan orang putih je. Sejak daripada zaman kerajaan Majapahit lagi, kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada, dia bersumpah, dia panggil Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ni sumpah tak nak makan sedap. Selagi dia tak jajah salah satu negara, dia panggil Pahang. Dah sebut dah masa itu, satu tempat nama Pahang. Sebab itu kata dia, orang tanya, bapa awak selok sangat? Dia panggil masa itu Pura dengan Pahang. Apa sebab awak sibuk nak jajah Pahang? Dia kata Pahang ini, dia ada susunan syair dia panjang. Negerinya subur makmur, hijau ranau, gemah ripah, loh jenawi, toto titi tentrem, ketara harjo, kata dia. Negeri paling subur. Panjang. Sini tak ada orang Jawa tak? Tak payah terjemah lah. Gemah ripah, loh jenawi, toto titi tentrem, ketara harjo. Kata aku ada kata, oh ustaz ni kata. Sebut 10 kali pun saya boleh sebut lagi. Macam tuan-tuan duduk sini tak? Belah keratung ni. Macam sebelah ni Ibam. Tuan-tuan tahu tak Ibam ni? Apa asal usul nama Ibam? Tak ramai orang tahu. Ibam ni orang putih nama kan? Dia orang putih dulu, dia jumpa banyak benda pelik di Ibam. Dia pun singkatkan namanya, I buy a mountain, kata dia. Saya beli satu bukit, satu gunung. Singkatan dia IBAM, Ibam dia panggil. Saya beli satu gunung. Kajian yang terbaru rupanya, bukit-bukit dan gunung ganan dekat dengan Ibam ini saja memang ada empat unsur IBAM. Pertama iron, yang kedua bauxite, yang ketiga aluminium, yang keempat mineral. Bumi paling kaya, la ilaha illallah. Kejap jumpa minyak, minyak selesai. Jumpa pula ikan tak habis-habis. Lepas tu sibuk pula orang dengan lombong kulu kilir, tokek biji besi, sengih-sengih. Ni turun pula harga bauksit pula merah-merah dah muka kita kena ke bauksit. Dia sentiasa rezeki bertambah, 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 bertambah. Maka sampai bila lagi kita tak nak bersyukur? Sebab itu sudah masanya kita bersyukur. Dan salah satu orang tanda orang bersyukur adalah menjaga perpaduan dan silaturahim. Baik tu orang tua-tua pesan, kita duduk sekampung jangan kelahi. Bila kelahi, pokok tak nak hidup. Ini memang petua orang tua-tua. Pernah dulu di negeri Perak, minta maaf, jangan masuk YouTube kan, tak masuk Perak pula kita. Di negeri Perak, dia pernah kelahi besar. Anak beranak je dia kelahi. Orang ni berebut kejap duduk bawah pokok, bawah longkang. Dia ada hal kita tak campur lah. Dia kelahi anak beranak hal dia. Apa jadi pada tahun itu? Julung-julung kali Perak tidak menghasilkan durian dia tahun itu. Tahun itu Perak tak ada durian. Padahal orang Perak paling terkenal dengan deroyannya. Paling terkenal dengan deroyannya. Betul kata orang tua-tua, kita sekampung jangan kelahi, buah tak menjadi.
Baik tu kita ni duduk di sini main dengan sawit. Acu kelahi sekali. Ha, tengoklah sedar mana buah sawit. Patutnya boleh keluar besar mikropol jadi besar buah kurma daripada muka. Dia merajuk, pening pula pengurus mikir guna gaya nak mengemukkan buah sawit ini. Caranya mudah, jaga hubungan silaturahim. Ini tanda barakah daripada Allah akan turun. Ha, tentang bagaimana kita nak bersatu apa nanti kita akan teranglah pada pusingan seterusnya. Wallahu a'lam.